Pemirsa, masyarakat tepian Sungai Batanghari, Desa Senaung, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terus dihantui ketakutan pasalnya tanah pinggiran Sungai Batanghari terus mengalami abrasi. Pantauan di lapangan di sepanjang pinggiran Sungai Batanghari, Desa Senaung terus mengalami abrasi. Bahkan jalan lingkungan yang berada di RT 2 tinggal 2 meter mendekati bibir tebing, dan untuk mengantisipasi anak-anak agar tidak bermain di pinggiran tebing, di lokasi abrasi kini dipagari kayu oleh warga setempat. Indra, salah seorang warga yang tinggal di pinggiran Sungai Batanghari ini, merasa sangat khawatir akan abrasi. Dijelaskannya, setiap kali hujan turun, tanah tebing sungai terus turun, dan bahkan ada beberapa rumah yang dapur mereka sudah habis terjun ke sungai. Dijelaskan Indra, beberapa tahun lalu jarak dapur rumah warga dengan tebing sungai masih sekitar 3 meter, namun setahun belakangan abrasi terus menerjang membuat beberapa dapur warga sudah ambruk ke sungai. Indra juga mengkhawatirkan jika hal ini dibiarkan dan tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka dipastikan jalan rumah dan jalan lingkungan yang tepat di pinggir sungai akan ikut terbawa abrasi. Khususnya masyarakat pinggiran Batanghari, yang diutamakan dulu, tolonglah Pak diperhatikan, kami minta solusi bagaimana caranya biar yang retak-retak ini tidak terjadi lagi. Yang dulunya dari jalan 5 meter mungkin kini udah turun lagi jadi 2 meter, misalnya baru hujan satu malam aja Bapak tengok sendiri keadaannya, ini mulai pecah-pecah lagi, mau turun lagi. Ya, abrasi bisa terus ya. Dibantu turap nih, tolonglah dibantu secepatnya. Itu hanya permintaan dari masyarakat pinggir Batanghari, Desa Senaung. Untuk diketahui, permasalahan abrasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Bahkan sudah beberapa kali warga melalui pemerintah desa melayangkan surat kepada Pemprov Jambi dan kepada Kepala Balai Sumatera 4 Jambi, namun hingga kini belum ada respon dan jawaban pasti terkait abrasi ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.